Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mama Alvin. Nah, di videoku kali ini Mama Alvin akan membuat bolu tape yang super lembut dan juga mengembang sempurna. Jadi para bunda, kalau mau tahu bagaimana cara pembuatannya, tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, subscribe, juga komen dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Mama Alvin. Oke bunda, di sini saya sudah siapkan bahan-bahan. Ada gula 8 sendok makan, tepung terigu 8 sendok makan, tape ini saya gunakan 120 gram, telur 4 butir yang ukuran sedang, margarin 120 gram yang telah saya lelehkan, susu bubuk 3 sendok makan, baking powder setengah sendok teh, SP saya gunakan setengah sendok teh, dan ini sebagai toppingnya keju ya bunda. Jadi kalau mau toppingnya terserah bunda, seleranya apa tergantung selera aja. Oke, kita akan mulai langsung mengolah bahan-bahannya ya bunda. Oke, pertama-tama yang saya lakukan adalah menghaluskan tape singkong. Nah, ini saya menggunakan tape singkongnya yang tidak terlalu lembek ya bunda. Nah, ini sudah saya haluskan pakai garpu. Dan selanjutnya saya akan masukkan telur sebanyak 4 butir ke dalam suatu wadah. Oke, selanjutnya saya akan masukkan juga gula. Dan ini akan saya haluskan dengan cara saya mixer bersama dengan SP. Oke. Nah, ini akan saya mixer langsung ya bunda. Jadi ini akan kita mixer sampai putih dan berjejak ya bunda. Nah, sampai seperti ini mengembangnya. Nah, setelah mengembang seperti ini, putih dan berjejak seperti ini, selanjutnya yang akan saya masukkan adalah tape yang telah saya haluskan pakai garpu tadi ya bunda. Nah, ini akan saya campurkan ke dalam adonan. Oke, selanjutnya yang akan saya masukkan ke dalam adonan adalah tepung terigu dan juga baking powder dan susu bubuk. Ini akan saya saring supaya tidak ada bahan yang menggerindil. Oke, selanjutnya ini akan saya mixer kembali dengan kecepatan rendah. Selanjutnya, saya akan masukkan margarin. Nah, ini akan saya mixer kembali sampai semuanya tercampur rata. Oke, semua bahan sudah saya masukkan ke dalam adonan. Selanjutnya ini akan saya aduk kembali pakai spatula untuk memastikan bahan-bahan tidak ada yang mengendap seperti margarin tadi. Tidak ada mengendap di bawah ya bunda, jadi ini harus saya aduk-aduk menggunakan spatula. Nah, ini loyang sudah saya olesi dengan margarin dan juga saya kasih tepung sedikit tadi. Oke, selanjutnya ini sebelum saya masukkan ke dalam loyang, saya pastikan kembali dan saya aduk-aduk dari bawah ke atas cara mengaduknya bunda, supaya tidak ada bahan yang mengendap dan itu supaya tidak bantet. Nah, selanjutnya saya akan ratakan adonan di dalam loyang
Nah, seperti ini, pakai spatula aja diratakan ya, Bunda. Selanjutnya saya hentak-hentakkan supaya adonannya tuh padat di bawah. Jadi nggak ada yang kosong ya, Bunda. Semua padat. Nah, selanjutnya saya akan kasih topping keju. Kebetulan kami senangnya dengan keju. Jadi saya pakai keju. Nah, kalau Bunda senang sama yang lain, boleh pakai kismis, boleh. Tergantung selera Bunda ya. Nah, ini sudah saya kasih keju. Selanjutnya ini akan saya panggang. Nah, sebelumnya oven sudah saya panaskan terlebih dahulu. Selanjutnya ini akan saya panggang lebih kurangnya 45 menit dengan api yang kecil ya Bunda. Nah, ini sudah kelihatan mulai naik ya Bunda, mulai mengembang. Oke, Bunda bisa lihat sendiri, ini sekarang sudah mulai mengembang. Oke, ini sudah 45 menit saya panggang dan juga hasilnya kita lihat. Kalau tidak menempel lagi di tusuk sate, itu tandanya udah mateng ya Bunda. Nah, ini nggak ada yang nempel di tusuk sate, berarti ini bolunya sudah mateng. Oke, Bunda bisa lihat hasilnya benar-benar mengembang dan juga lembut banget. Nah, ini akan kita keluarkan dari loyang ya Bunda. Nah, ini dia bolu tape dengan topping keju. Ini super lembut banget dan juga mengembang. Dan ini anti gagal ya Bunda. Saya jamin hasilnya pasti akan mengembang dan juga lembut. Ini resepnya anti gagal. Langsung aja cobain resep ini di rumah ya Bunda. Nah, ini akan saya potong-potong. Nah, Bunda bisa lihat ya hasilnya benar-benar lembut banget. Oke, saya akan icipi langsung. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget. Nih, saya akan coba belah-belah ya. Nah, tuh, Bunda bisa lihat ya hasilnya benar-benar lembut banget. Oke Bunda, sampai di sini resep dari Mama Alvin. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicobain langsung di rumah, dipraktekkan. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, juga komen dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Mama Alvin. Bye-bye, Assalamualaikum.